kita mau menuju ke penginapan. Tadi kita udah isoma, udah kenyang. Ini udah isa ya. Ini kabutnya udah turun, dingin, 23 derajat Celcius. Mari kita cari sama-sama penginapannya kita. Resepsionis. Mana Pulau Madura mana? Iya, kita di situ tadi. Ini restorannya, nanti kita sarapan di sini. Restorannya dari jam 7:30 sampai jam 11. Ini kamar kita 247. Yuk kita ke kamar yuk. Dingin sekali di sini. Kamar kita di 247. Kita lihat yuk. Assalamualaikum. Halo. Ini dia situasi kamar kita. Dindingnya ini ya, suasananya anyaman. Dingin banget ya. Di sini tuh ubinnya udah kayak es. Jadi harus pakai sendal slipper. Ada cermin. TV-nya masih TV konde. Di sini dilengkapi dengan dua tempat tidur, tapi satu tempat tidur bisa dua orang. Ada teko, ada tiset. Sebelah situ ada tiset ya. Ada teh, ada air mineral water. Ini ada amenitasnya. Duh, lumayan lengkap. Ada anduknya dua. Dan ini kamar mandinya. Gak tau tuh ada air panasnya berfungsi apa enggak. Mana? Yuk, kita coba keluar lagi yuk, ambil barang. Waktunya tidur. Papa juga pakai sarung. Iya, saya bawa pakai sarung tangan.
tidur dengan perlengkapan sarung tangan, kaos kaki, dan jaket serta kapucon. Hai Bobo ya, besok kita bangun jam 2:30 loh. Oke, good night, berdoa sebelum tidur. Pak, tadi airnya gimana, Pak? Enggak, air panasnya nyala. Air panasnya nyala, tapi kayak kalah sama udara dingin. Iya. Jadi emang ini dinginnya ekstrim sih untuk ukuran orang Indonesia. Berapa derajat? 13 derajat. TV-nya enggak nyala. Air panasnya kayaknya kalah aja. Tapi ini listriknya tegangannya ini ya, terbatas sepertinya ya. Tadi kita juga kesini ada banyak genset dihidupin di mana-mana. Hair dryer aja nggak zoom gak gitu, nggak langsung hot. Yaudah Bobo yuk, dan nanti kita dibangunin 2:30. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat di tempat tidur kita malam ini. Ini kita udah 3 pagi, siap-siap mau pergi ke gunung. Apa yang kurang apa? Itu adek. Udah berapa lapis? Masker. Oke, kita mau siap-siap. Kita udah dijemput sama drivernya di depan. Hai teman-teman, aku lagi di restorannya nih. Nah, ini hotel ini punya keunggulan yang luar biasa. Apa? Yuk, coba tebak. Persis di samping hotel itu, view-nya, tara! Langsung bisa menikmati makanan dengan pemandangan lautan pasir di Bromo. Wow, ini tuh pas kita naik emang muter ya jauh, pas turunnya cepet banget. Tuh lihat deh, kalau teman-teman bisa lihat, kalau di sini kan tadi yang kita lewatin itu kan lautan pasir ya, lautan pasir, dan itu tadi kawah Bromo yang kita naik beratus-ratus anak tangga itu, tuh teman-teman lihat. Nah itu anak tangganya tuh nih, yang mana ya, aku tunjuk ya. Itu anak tangganya itu. Tadi aku kesana. Yang banyak kuda. Nah itu purenya, ini purenya. Nah itu parkirannya, tadi kita parkir di situ. Jeepnya udah ini ya, udah sepi ya, soalnya udah panas juga. Udah pada mencar ke Bukit Teletubbies. Ke apa namanya, ke lautan pasir, ke satu lagi ya Pak, bukit apa, duh maaf ya aku lupa ya, iya tadi aku juga kesana. Nah ini kita penginapannya di sini, ini restorannya itu bukanya dari jam 8 sampai jam 11. Ini yang villa yang di atas, kita kebetulan nggak dapat view. Kita pesannya online, jadi kan nggak bisa milih-milih ya. Kalau langsung datang kan bisa on the spot, saya mau yang ini gitu. Wow, tadi kita pulang tuh dari bawah, itu kan dari bawah naik itu nggak nyampe setengah jam, paling cuma 10 menit. Iya, 10 menit udah sampai deh. Tuh jeep-jeepnya yang habis ngantar para tamu-tamu. Ya, kita mau lihat yuk sarapannya apa aja sih yang ada di sini. Ada buah potong, manisnya ini, ada roti, ada makan nasi goreng, formalitas biar gak masuk angin, ada anget-angetnya, ini ada sop, nasi putih, nasi goreng, ini ayam, ini telur. Sarapan with view, puas-puasnya itu.
Jadi dari sini kita bisa lihat tiga destinasi sekaligus. Kawah Bromo dari kejauhan, lautan pasir, dua deng. Maaf. Mata bener-bener dimanjakan ya, nggak pengen lepas ngeliat itu terus. Tadi kita nyampe nya malam ya, malam terus, jadi kita nggak sempet ngeliat view-nya malam hari, gelap itu kabut. Aku belum puas, aku ngajakin teman-teman lagi ya kesini ya, jangan bosen ya. Lihat tuh tadi kita foto-foto di situ juga tuh, yang gunung putih-putih itu, bukit putih-putih. Ini restoran, ini lobby. Itu kamar kita yang di situ, mentok belok kanan. Itu view-nya oke sih hotel ini. Gak main-main view-nya ya. Keren sekali. Ya, oke banget. Yaudah, sekian dulu ya teman-teman review menginap di Hotel Cemara Indah. Cemara Indah Hotel and Resto. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dadah.